Hai semua. Okey, hari ini Teacher Fasha nak share sedikit soalan yang pernah keluar SPM Physics kertas 1. So nak tahu apakah soalan itu? Stay tune. Okey, satu objek diletakkan 15 cm di hadapan sebuah kantang cembung dengan panjang fokus 10 cm. Berapakah jarak imej? Okey, mula-mula kena pasti dulu apa yang soalan ini bagi. So kita tengok balik 15 cm ni adalah dia kata objek. So means ini adalah jarak objek. So kalau untuk topik cahaya ni, simbol untuk jarak objek adalah U. Okey, dan seterusnya dia bagi panjang fokus 10 cm ni adalah panjang fokus. So simbol dia adalah F. Okey, so berapakah jarak image? Okey, image simbol dia adalah V. So lepas tu baru kita kembali kepada formula apa yang kita nak guna. So formulanya adalah 1 per F sama dengan 1 per U tambah 1 per V. So masukkan sahaja dalam formula sebabnya yang ni dah pun dalam sentimeter dan yang ni pun dalam sentimeter. So unit dia sama. Kalau unit mereka tak sama, kita kena convert kepada unit yang sama ataupun SI unit. Okay, so dekat sini disebabkan yang kita nak adalah V, so kita kena movekan 1 per U ni ke sebelah sini. So kita akan dapat 1 per V sama dengan 1 per F tolak 1 per U. Ini guna teknik matematik sahaja. Okey, lepas tu masukkan sahaja dalam formula 1 per F. F kita adalah 10 tolak dengan 1 per U. U kita adalah 15. So kita akan dapat 1 per V sama dengan 1 per 30. Boleh tekan calculator sahaja. Tetapi dekat sini 1 per V sama dengan 1 per 30. So yang kita nak adalah jarak imej iaitu V. So terbalikkan sahaja jawapan kita. So kita akan dapat V sama dengan 30 cm lah. Sebab yang ni unit dia dalam cm. So senangkan soalan ni. Okey, kesimpulannya untuk topik cahaya ni adalah kamu perlu tahu simbol-simbol yang digunakan, iaitu apakah yang diwakili oleh V, U dan juga F. So, bila dah tahu semua tu, insya-Allah boleh jawab soalan dalam topik cahaya.